guys, jadi kali ini kita berada di mobil. Kita akan menuju ke Busan. Jadi kita ke Busan itu Leo naik bus. Jadi nanti lihat ya terminalnya kayak apa. Oke, cekidot. Pokoknya ikuti terus channel ini. Lihat keseruan-keseruan apa yang ada di Korea Selatan. Cekidot. Guys, kali ini kita sudah berada di bus dan kita akan siap menuju ke Busan. Perjalanan kita kurang lebih sekitar 4,5 jam dari Seoul ke Busan. Ini dia busnya. Tadi kita sudah beli tiket, jadi harga tiketnya itu kurang lebih 380.000 kalau duit Indonesia. Busnya nyaman banget, keren. Oke guys, ikuti terus ya, nanti kita lihat serunya perjalanan ke Busan. Check it out. Guys, kali ini kita berada di enggak tahu ini di mana. Yang jelas ini rest area. Jadi kita apa namanya ini? Sansan service area. Ya, di rest area. Jadi kita mau kencing, tadi sudah 2 jam perjalanan, entah berapa jam lagi sampai Busan. Oke guys, ini dia tempatnya. Oke, kita cari makan dan kencing dulu. Oke guys. Guys, kali ini kita berada di kota Busan, tepatnya di Changwon. Jadi kita lagi di ini apa ya, kayak pasar malam. Apa dek? Pasar malam. Pasar malam ya, iya kayak pasar malam, cuman dia kayak di dalam mall gitu. Cuman ini pasar malam, jadi di sini banyak tempat makan-makan, terus ada jual baju-baju, pokoknya komplit lah di sini. Oke, coba lihat lagi video kita ya. Makan apa nih, Bu? Ini namanya makan apa nih, Mas? Ramen. Ramen kimchi. Mas, mau kimchi yang. Lexa mau coba kita ini. Ya. Gimana dia? Sedap? Kecut. Oke,
Asik, akhirnya makanan udah keluar semua. Seafood semuanya. Ya ampun. Tapi babi mas. Enak kayak. Ini nasi muon. Jadi guys, ibu negara makan ini, saya nggak tahu makanan apa itu namanya. Bima dan Stepa, ini Lexa, ini. Kalau saya, singa. Belut, ikan asin, sambal bawang, nasi. Di belakang kita tuh ada toko musik. Seperti apa penampakannya? Yuk, kita masuk ke toko musiknya ya. Kita lihat apa aja yang dijual di sana. Oke guys, ikuti terus video ini. Apa nih dek? Guitar Center. Guitar Center. Yuk, kita masuk yuk, guys. Kita lihat dulu penampakan luarnya ya. Mau mana? Yuk, kita masuk yuk. Kita lihat harganya. Ya, ini dia di kita di gitar stand ada chord, ada Squire, merek series. Tapi kalau saya rasa harganya mahal deh. 2.409 won itu sama dengan 2.600.000-an. Kalau di Indonesia ini di bawah 2 juta, guys. Enggak sih tahu ori ya. Ini gitar. Tambahin 2.000. Oke, berapa itu? 13. Oke. Ya. Guys, kita main game coba ya. Kita main. Wah, raga malam. English ball. Supporternya mana? Mas Caca. Turun biasa. Tunggu dia turun. Yuk, sikat. Berapa skornya? Ya, guys. Kali ini Stepa mau coba keberuntungan nih. Apakah dia bisa? Ya, siap-siap. Wow, dapat. Ya. Yeah. Ya. Yeah.